Viral detik-detik istri sah ajak mertua grebek suami bersama selingkuhan, panik saat tahu ada polisi. Beredar di media sosial sebuah video yang memperlihatkan istri sah pergoki suami ngamar dengan wanita lain. Tak sendiri, istri sah tersebut ajak mertuanya untuk pergoki suaminya tersebut. Kedatangan istri sah tersebut sontak membuat selingkuhan panik. Bahkan ia kaget ketika istri sah mengatakan ia datang bersama 5 orang polisi. Momen penggerebekan tersebut direkam oleh istri sah, dan kini rekaman itu viral dan beredar luas di media sosial. Adapun salah satu akun yang membagikan video itu adalah akun Instagram @sedangrame. Momen seorang istri sah pergoki suaminya bareng cewek lain yang terlihat masih sangat muda, isi narasi dalam keterangan unggahan itu. Dilihat dari video berdurasi singkat tersebut, tampak istri sah sedang memergoki suaminya tengah berduaan dengan wanita lain. Saat pintu terbuka, seorang wanita muncul dalam kamar, berusaha menghentikan istri sah yang tengah merekam kejadian tersebut. Wanita berhijab tersebut kemudian bertanya kepada wanita di dalam kamar apakah suaminya bersama dengannya. Sementara wanita selingkuhan berusaha menghindar dari rekaman kamera. Istri sah kaget ketika melihat wanita selingkuhan suaminya yang masih tergolong bocah. Proses penggerebekan ini dikatakan melibatkan kehadiran 5 orang polisi. Istri sah meminta wanita selingkuhan suaminya untuk duduk, sambil menegaskan bahwa ia datang bersama polisi. Ia juga terdengar mengomentari penampilan wanita selingkuhan yang dianggapnya mengenakan pakaian terlalu seksi. Saat istri sah berusaha masuk ke dalam kamar, ia menemukan sesuatu yang diduga sebagai alat kontrasepsi. Di kamar mandi, ditemukan seorang pria yang diduga sebagai suami dari wanita yang melakukan penggerebekan itu. Hingga berita ini ditulis, belum diketahui kapan dan di mana lokasi penggerebekan tersebut. Tak hanya itu, status kasus ini juga belum diketahui apakah akan diselesaikan secara internal dalam keluarga atau melibatkan proses hukum. Meski demikian, kini unggahan video tersebut viral di media sosial dan menuai ragam komentar dari warganet.